Halo Vibis Viewers, berjumpa kembali dengan saya Siska Nelma dan kali ini saya berada di salah satu restoran Jepang bernama Ramen Sanpachi 38 yang berlokasi di Central Park Mall. Kali ini kita akan mencicipi beberapa menu andalan. Yang pertama adalah Hitokuchi Gyoza. Seperti viewers lihat di sini mirip bentuknya seperti lumpia dan ini lumpianya dibakar, biasanya ada digoreng, tetapi di sini di restoran ramen ini menu andalannya adalah dibakar. Dan kita dapat lihat bahwa untuk mencicipi akan gyoza ini kita harus membuat satu sambal dulu terlebih dahulu. Yang pertama kita bisa lihat di sini ada beberapa serbuk cabai, kemudian ada soy sauce, dan kemudian kalau viewers suka dengan sedikit asam-asam kita bisa menambahkan vinegar. Saya akan coba gyoza ini bersama dengan sambalnya. Sedikit asin di dalam gyoza ini, juga terdapat sayuran dan daging-dagingan dan rasanya enak viewers. Ini benar-benar lembut, tapi memang karena ada sedikit dibakar, lapisan luarnya dia agak sedikit keras. Tetapi untuk overall sangat nikmat gyoza ini untuk bisa dicoba. Menu andalan kedua dari restoran Ramen Sanpachi 38 ini adalah torikarage, di mana torikarage ini adalah ayam tanpa tulang, yang pasti adalah ini adalah ayam yang sangat lunak. Tetapi viewers, karena kurang sedikit enak memakai sumpit, maka saya akan mencobanya dengan menggunakan tangan. Kita akan coba sedikit. Gurih dan rasanya pas, benar-benar lunak sekali karena memang sudah tidak ada tulangnya lagi. Menu ketiga ini adalah menu andalan di Ramen Sanpachi 38, yaitu Jigoku Ramen. Dan Jigoku Ramen ini mempunyai level dari level 1 sampai 10 untuk tingkat kepedasannya. Tapi karena saya tidak terlalu suka pedas, kita akan mencoba level pertama. Level pertama ini untuk level kepedasannya adalah 1 cabai, kemudian 1 bubuk cabai, kemudian ditambah lagi dengan sambal. Kalau viewers melihat di tempat ini, di mangkuk ini sudah terlihat kecoklatan sekali karena terlihat memang sangat pedas. Ya, kita akan mencoba menu Jigoku Ramen ini. Kita akan coba kepedasannya di level 1 viewers. Lumayan pedas, dan Jigoku Ramen ini sangat segar. Jadi memang benar-benar ada sesuatu yang membuat dia rasanya segar. Di sini juga ada bayam, kemudian ada jamur kuping, dan ada daun bawang. Setelah kita mencoba semua menu yang andalan di Ramen Sanpachi 38 ini, terakhir kita akan mencoba minumannya, yaitu Japanese soda. Kita sudah mencoba semua yang berbau akan pedas-pedas. Hari ini kita akan masuk ke yang segar-segar viewers. Kita akan coba Japanese soda ini yang green tea, untuk rasa green tea. Wah, nikmat sekali viewers. Rasa sodanya ada, dan memang setelah makan pedas, ketika kita minum soda ini, maka rasanya lebih nikmat lagi. Sekian wisata kuliner kita kali ini. Saya Siska Nelma dari Ramen Sanpachi 38 Central Park Mall. Salam Vibis.